Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial lanjutan yang kemarin part 2, yaitu cara input RDM atau rapot digital madrasah. Oke, langsung aja kita klik menu penilaian Anda atau mapelnya ya. Saya pilih kelas 7. Oke, masih loading. Nah, kalau jumlah siswanya sudah ada, kita yang kemarin itu kan yang ini nih, nilai pengetahuan. Oke, harian udah, pas udah. Nah, nanti kalau harian dan pas ini sudah diinput semuanya, langsung klik kirim. Oke, nah kalau di sini kan warnanya sudah centang hijau nih. Kalau centang hijau berarti sudah saya kirim semua, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kalau semua sudah dikirim berarti sudah centang hijau. Oke. Selanjutnya, setelah kemarin part satunya tutorial mengisi harian dan part, sekarang kita ke nilai keterampilan. Oke. Di sini di nilai keterampilan, di sini ada beberapa poin yaitu portofolio, proyek, dan unjuk kerja. Habis itu kita klik kirim. Oke. Langsung saja kita klik portofolio. Nah, di sini kan belum ya. Kita klik menu tambah. Di sini kita klik dua aja. Kita copy paste. Dari singkatnya. Nah, oke. Di sini tinggal kita inputkan di sini nilainya. Nah, oke. Kalau kita mau cepat, ada cara cepatnya itu di sini ada nilai semuanya 80. Nah, oke, 80 ya kan. Kita langsung kita klik simpan. Berhasil. Nah, nih, ini langsung di sini. Kalau mau diedit klik di sini, kalau mau dihapus klik di sini. Oke. Setelah semuanya udah di ini, kita kembali ke portofolio sudah ada. Setelah itu kita klik proyek. Oke, proyek sama seperti yang tadi, klik tambah. Oke, materi singkatnya. Oke, klik simpan. Klik kembali lagi. Nah, ini nilainya masih B ya, 80 semuanya. Oke, terus ke unjuk kerja. Oke, klik tambah. Terus ke materinya. Oke, ini ada yang saya tambahin. Oke, langsung kita klik simpan. Oke, nah di sini udah ada nilainya, ya kan? Oke, nah, kalau sudah selesai semuanya, kita klik kirim. Oke, nah, selama teman-teman nih mau ngedit lagi ya kan? Kita klik batalkan kirim, batal kirim. Oke. Ini masih silang merah karena di nilai pengetahuan kita belum mengirim. Oke. Kita klik kirim. Oke, nah, udah centang hijau. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.